Ya pemirsa, dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-11 kali ini, Transmedia memang akan menyuguhkan tayangan yang spektakuler dan pastinya berbeda untuk Anda. Karena selain untuk pertama kalinya dilangsungkan di kawasan terpadu Trans Studio Bandung, acara malam hari ini juga akan dihelat di dua titik sekaligus, di dua tempat yang berbeda secara bersamaan dan secara langsung hanya untuk Anda. Di belakang saya yang dapat Anda saksikan adalah panggung outdoor yang berada di pelataran dari kawasan Trans Studio Bandung. Dan sementara itu ada satu studio lain yang kami menyebutnya sebagai studio indoor yang berada di dalam kawasan Trans Studio. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda memperlihatkan satu lagi kawasan yang cukup krusial dalam berlangsungnya acara ini. Kita menyebutnya sebagai control room area. Dan memang pemirsa, dalam perhelatan acara malam hari ini tentu saja memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi karena antara studio indoor dan juga studio outdoor dipisahkan sejauh 3 lantai. Dan ternyata salah satu kuncinya adalah penggunaan kabel-kabel yang satu ini. Nah, dan ternyata ini adalah fiber optik sepanjang 2 km yang akan mentransfer baik audio dan juga visual dari lantai 3 yang berada di studio indoor ke lantai 1 yang berada di studio outdoor. Dan kita akan menunjukkan kepada Anda seperti apa control room di sini. Dan memang pemirsa, untuk mendukung berlangsungan acara ini terdapat kurang lebih 600 kru baik dari Trans TV, Trans 7, dan 250 diantaranya adalah kru teknis. Dan dapat Anda saksikan inilah, dan seperti inilah suasana di areal control room. Semuanya begitu serius, semuanya begitu menegangkan karena memang titik ini menjadi titik yang sangat krusial. Saya akan memperkenalkan salah satu sistem di sini. Ini adalah kawasan VTR, di mana dengan mesin ini semua tayangan-tayangan yang sudah direkod akan ditampilkan di layar kaca Anda. Sementara di sebelah kiri saya atau yang berada di sebelah kanan layar Anda, ini adalah komputer grafis yang berfungsi untuk memberikan CG atau title atau judul di layar kaca Anda. Dan satu lagi, kawasan yang cukup berbahaya menurut saya, karena disinilah integrasi baik audio visual akan dilangsungkan. Ini adalah switcher, di mana di sini gambar-gambar terbaik akan dipilih dan disuguhkan di layar kaca Anda. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk keberlangsungan acara ini, Transmedia menggunakan 23 kamera yang terintegrasi di dua control room sekaligus. Ya pemirsa, seperti inilah proses yang berlangsung di areal control room. Dan yang berada di sebelah kanan saya ini adalah alat yang dipergunakan untuk mengatur tingkat ketajaman dan juga kualitas gambar yang akan ditampilkan di layar kaca Anda. Dan pemirsa, berikut kita akan saksikan bersama detik-detik perayaan ulang tahun Transmedia yang ke-11.